Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Sudah satu tahun lebih kita lewati masa-masa sulit ini. Saya senantiasa dan kami majelis hamba Tuhan berharap kita tidak lelah untuk tetap setia. Iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita tidak lelah untuk tetap setia beribadah online di rumah masing-masing. Mari bersama-sama saya mengajak seluruh jemaat berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Ibadah pada hari ini kita mulai dengan keyakinan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang kudus dari Kristus, dan urapan dari Allah Roh Kudus menyertai, memimpin ibadah kita hari ini. Amin. Tuhan menebus kita melalui kemenangannya atas maut dan dosa. Dan anugerahnya menerangi bahkan mengubah hidup kita. Besarlah namanya, pujilah Tuhan, pujilah Yesus, pujilah Allah kita. Bersama-sama jemaat kita akan memuji Tuhan. Kita menyembah dan beribadah kepada Dia. Pujilah Allah. Pujilah Allah karena cintanya. Anugerahnya bagi kita. Pujilah Yesus karena korbannya, kuasa iblis lalanya mau dikalahkan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, kepadamu, Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 ayat 28 sampai ayat 29. Jemaat silakan duduk kembali. Dosa dan kesalahan
mengancam jiwa, iman, hidup, bahkan harapan-harapan kita akan janji Tuhan sebagai orang percaya. Kasih Kristus yang kudus, sang penebus itulah yang senantiasa memberikan anugerahnya sehingga kita diampuni, bahkan kita dipulihkan. Datanglah kepada Tuhan. Mohonlah anugerahnya dalam lautan kelam yang penuh dengan dosa ini. Mintalah ampun kepada Tuhan. Mari jemaat kita menyiapkan hati kita. Kita memuji Tuhan dalam lautan yang kelam. Dalam lautan yang kelam, terancam jiwaku. Datang di hadapan Tuhan. Kasihnya kudus, kasihnya sempurna. Maka tidak ada dosa satupun yang bisa kita tutupi di hadapannya. Datanglah kepada Dia. Mohonlah ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kepada Tuhan, Sang Penebus hidup kami, yang kasih-Mu kudus, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu besar. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Karena kami tahu, kami tidak mampu menyembunyikan hidup kami di hadapan-Mu yang kudus, di hadapan-Mu yang suci. Mohon ampun hati dan pikiran kami yang jahat dan licik. Kasihanilah kami di dalam ketidaktaatan kami. Bahkan pulihkan kami, baharui kami dengan anugerah-Mu yang besar itu. Ampunilah kami Tuhan,
ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan. Berita anugerah demikianlah. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Efesus 2 ayat 4-5. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, itulah berita anugerah yang diberikan kepada setiap kita, bahwa di dalam anugerahnya kita diampuni. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Efesus pasal 4 ayat 31 sampai ayat 32. Demikianlah firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kita ramah, hendaklah kita penuh kasih dengan orang-orang di sekitar kita, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Biarlah setiap kita mengikrarkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Budi Nocum. Beliau adalah gembala sidang dari GKT Betani, Jakarta. Kepada Pendeta Budi Nocum kami persilakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan boleh kembali menjumpai Bapak Ibu sekalian sidang jemaat GKT 3 yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pula kepada majelis dan hamba Tuhan yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Mari kita sebelum membaca firman Tuhan, kita terlebih dahulu masuk di dalam doa dan kita akan mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini Tuhan kami datang kembali kepadamu. Kami bersyukur kami boleh kembali Tuhan kumpulkan untuk bersama-sama beribadah di hadapanmu. Meskipun ya Tuhan di tengah-tengah pandemi masih COVID-19, di mana kami harus beribadah di rumah kami masing-masing secara online. Namun Tuhan kami tetap mohon berkat-Mu, kami mohon akan penyertaan-Mu secara khusus firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan, biarlah itu boleh kembali menguatkan akan kami, mengingatkan kami bagaimana kami menjalankan panggilan kami sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan, yang Tuhan sudah tebus dan Tuhan persatukan menjadi satu tubuh Kristus. Berkati akan hamba-Mu, urapi akan hamba-Mu dan berkati segala sesuatu yang hamba-Mu sudah persiapkan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teks kitab suci kita untuk menjadi dasar perenungan kita pada ibadah hari ini, saya ambil dari Efesus 4 ayat yang ke-31 dan 32, dua ayat saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang
terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Berbahagialah setiap orang yang membaca, yang juga kerinduannya merenungkan firman Tuhan dan juga memiliki satu kemauan dan tekad untuk melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Itulah orang yang berbahagia. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam suatu persekutuan ketika itu saya diminta untuk berkhotbah. Sebelum berkhotbah saya datang, saya bersalaman dengan anggota persekutuan yang ada pada waktu itu. Tiba-tiba ketika saya sedang duduk-duduk, saya sedang menantikan jam dimulainya persekutuan, tiba-tiba terdengar suara gaduh, Saudara. Saya kaget sekali, ada apa itu? Ternyata dua anggota persekutuan di tempat itu sedang berantem, Saudara. Bukan berantemnya, bukan cuman berantem sekedar berantem, Saudara. Tetapi waduh, sangat luar biasa sekali berantemnya. Bahkan yang membuat saya kaget juga kata-kata yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata yang seharusnya tidak dikeluarkan oleh seorang anak Tuhan, seorang yang mau bersekutu di dalam persekutuan yang diadakan di sebuah gereja. Kata-kata kotor keluar semua, kata-kata makian keluar semua, dan akhirnya sampai sulit direlai, dan akhirnya saya diminta untuk melerai mereka. Akhirnya saya hanya cuma mengatakan, ibu-ibu, ini kita sedang mau bersekutu menghadap kepada Tuhan. Ingat, kita semua adalah sama-sama adalah anak-anak Tuhan. Mari kita buang semua kata-kata yang menyakitkan, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, melihat kenyataan ini, maka saya tergelitik dengan apa yang dikatakan oleh John Stott di dalam bukunya The Living Church. Dia mengatakan bahwa persekutuan sudah kehilangan makna yang sesungguhnya. Persekutuan hanya dimengerti sekedar paguyupan atau kehidupan bersama. Artinya hanya sekedar berkumpulnya banyak orang, itulah persekutuan. Hanya sekedar sebagai perkumpulan banyak orang, itulah persekutuan. Ini yang dikritisi oleh John Stott. Padahal persekutuan Kristen yang sejati bukan sekedar perkumpulan seperti itu, bukan sekedar pertemuan seperti itu, bukan berada di ruang yang sama-sama, di mana kita ada di satu ruangan yang sama. Bapak, Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, apa yang sebenarnya kita harus pahami tentang persekutuan yang sejati di dalam Tuhan? Apa yang harus kita pahami? Apa yang harus kita mengerti? Dari teks yang kita baca tadi, saya paling tidak membagikan dua hal yang penting. Yang pertama, Bapak Ibu, persekutuan sejati adalah buah dari hidup yang baru. Di Efesus tadi 4 ayat 31 dan 32 itu merupakan sesuatu nasihat Paulus, nasihat tentang kehidupan orang-orang ya sebagai manusia-manusia baru, sebagai orang-orang yang hidup baru di dalam Kristus. Tuhan Paulus memberikan nasihat kepada mereka supaya mereka hidup juga di dalam hidup yang baru, termasuk di dalam kaitan dalam persekutuan. Nanti kita akan lihat lebih lanjut itu di dalam ayat yang ke-32. Selain itu adalah panggilan pribadi untuk hidup dalam hidup yang baru, tetapi juga panggilan untuk hidup dalam persekutuan, di dalam satu persekutuan sebagai satu tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan. Itu seharusnya bagaimana? Apa yang harus ada di dalam hidup kita? Nah, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka dari hal inilah kita bisa menyimpulkan persekutuan yang sejati adalah buah dari hidup yang baru. Paulus memberikan nasihat di dalam ayat pasal 4 ayat 20 mulai sampai ayat 24. Dia memberikan pernyataan yang begitu jelas bahwa kita adalah manusia baru di dalam Kristus. Kita sudah mengenal Kristus, maka yang lama harus kita buang dan kita kenakan yang baru. Kemudian dia memberikan nasihat apa saja untuk kita mengenakan yang baru dan membuang yang lama. Maka dia memberikan nasihat dari ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30. Jangan ada dusta lagi. Maka dia gantikan dengan kata-kata yang benar, biarlah itu yang menguasai hidupmu. Jangan lagi engkau marah tak terkendali sehingga ada kebencian.
Maka sebelum matahari terbenam, biarlah engkau sudah menyelesaikan kemarahanmu. Kemudian jangan mencuri, tapi bekerja keraslah. Jadi sesuatu penasihat yang negatif diberikan sesuatu yang positif. Kemudian jangan ada perkataan yang kotor, tapi keluarkanlah perkataan-perkataan yang baik dari mulutmu. Dan yang terakhir, janganlah mendukakan Roh Kudus. Maka di dalam ayat 31 yang juga tadi kita baca, maka dia menyimpulkan, oleh karena itu segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, segala bentuk hal yang tidak baik, bahkan segala kejahatan, hendaknya itu dibuang di dalam hidupmu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menarik dalam ayat 31 adalah yang menggelitik saya, yang membuat saya berhenti sejenak adalah segala kegeraman, segala kepahitan, segala kemarahan, segala perkataan kotor dan segala hal yang tidak membangun itu disamakan dengan segala kejahatan. Saudara, kata-kata yang kotor, kata-kata yang menyakitkan itu sama dengan kejahatan. Itu kesimpulan saya ketika saya memahami bagian daripada ayat ini. Dan itu Paulus nasihatkan supaya itu dibuang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya maka persekutuan yang sejati itu adalah sebuah saat persekutuan yang harus didasari sebagai buah daripada hidup yang baru. Maka persekutuan yang sejati harus didasari dengan semangat hidup yang baru di dalam Kristus. Persekutuan yang sejati harus didasari dengan semangat hidup yang baru di dalam Kristus. Jadi bukan sekedar perkumpulan, bukan sekedar kita berkumpul di tempat yang sama, bukan sekedar kita bertemu, bukan sekedar kita mau berjumpa, bukan sekedar kita supaya bisa omong-omong dan lain sebagainya, bukan cuma sekedar itu, Saudara. Tetapi harus di dalamnya ada semangat hidup yang baru. Di mana di dalam hidup yang baru itu, disitulah kita saling menguatkan. Kita bertumbuh bersama ke arah Kristus. Kita boleh terus di dalam persekutuan itu supaya kita boleh semakin hari semakin dewasa di dalam Kristus. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling menggosipkan orang lain, bukan saling menfitnah, bukan saling memaki, bukan saling juga mengolok-ngolok. Tetapi justru saling membangun dan saling menolong di dalam persekutuan Kristen yang sejati itu. Itu adalah buah daripada apa? Hidup yang baru. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya baru-baru ini punya pengalaman yang menarik sekali buat saya. Saya akhirnya bersyukur menyadari apa artinya sebuah persekutuan yang sesungguhnya. Ketika itu di dalam tim ibadah kami ada salah seorang yang terkena COVID. Kemudian kami tes semua. Tes semua dan bersyukur semua yang dites negatif, tetapi ada satu hal yang membuat hati saya dan istri saya tergoncang. Justru yang terkena positif justru anak saya yang paling kecil. Yang selama ini kami protek, yang selama ini tidak pernah ikut di dalam rekaman dan lain sebagainya. Tapi justru dia yang positif. Kemudian akhirnya saya mencari tahu sana sini, dan salah satunya saya diberitahu, coba tanya ke GKT 3, ada Satgas COVID di situ. Akhirnya siapa ketua Satgas COVID-nya? Ternyata dikatakan, oh, coba tanya penginjil Sony. Akhirnya saya telepon ke penginjil Sony, kemudian penginjil Sony menanyakan kepada saya, CT-nya berapa Pak Budiono? CT-nya 35, oh enggak apa-apa, tenang aja. Sudah pokoknya kasih vitamin, jemur setiap pagi jam 9, antara jam 9 sampai jam 11. Sudah itu aja, karena CT 35 itu kemungkinan itu anak Pak Budiono sedang menuju kepada kesembuhan. Dan memang saya setelah browsing di internet juga, kalau CT tinggi itu memang ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama memang menuju kepada kesembuhan, atau kemungkinan yang kedua karena baru terpapar. Dan akhirnya saya melakukan isolasi mandiri di rumah dan mamanya yang menemani. Dan yang menarik apa, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur kepada jemaat-jemaat GKT Betani juga. Ternyata di situ ada jemaat yang memperhatikan, yang ngirim makanan, yang akhirnya kirim makanan supaya apa, istri saya tidak sibuk memikirkan untuk makanan buat kami anak-anaknya.
Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah bentuk satu persekutuan yang nyata, yang ada di mana di dalamnya ada cinta kasih dan saling menolong. Dan terlebih lagi, saya juga mendengar daripada kakak dari istri saya. Satu keluarga mereka terkena juga COVID-19. Bahkan kakak ipar saya sendiri akhirnya meninggal oleh karena terkena COVID-19. Dan apa yang menarik saudara dari hal ini, ketika kakak daripada istri saya terkena COVID dan harus diisolasi di sebuah rumah sakit bersama anaknya semua, ternyata jemaat mereka itu mengirimkan makanan, ada saja gantian yang mengirimkan makanan kepada mereka. Ini sesuatu hal bagi saya, hal yang baik, seperti juga Satgas yang telah dibentuk oleh GKT 3. Adalah sesuatu bagi saya panggilan yang dengan kepekaan untuk saling mempedulikan orang-orang yang memerlukan pertolongan. Itulah persekutuan yang sejati. Persekutuan yang didasari oleh semangat hidup yang baru, yaitu tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah itulah persekutuan yang harus kita kembangkan, yang harus kita upayakan. Bukan sekedar berkumpul, bukan sekedar hanya kita bersekutu, bukan sekedar kita bersama-sama memuji Tuhan, meskipun itu baik di satu ruangan, tetapi hati kita masih banyak menyimpan kebencian, hati kita masih menyimpan permusuhan, hati kita masih menyimpan akan ketidaksukaan satu dengan yang lainnya. Bahkan, Bapak Ibu, mungkin kita menyimpan hati dan niat untuk memanfaatkan akan orang kita, apa orang lain. Saudara, biarlah kita sungguh membangun persekutuan Kristen yang sejati, yang ramah dan yang penuh kasih. Itu tema yang kita angkat dalam khotbah kita hari ini. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, apa? Yang kedua yang kita pelajari di sini adalah bahwa persekutuan sejati itu harus diwujudkan dengan penuh keramahan dan penuh dengan cinta kasih. Itu yang kedua yang kita bisa pahami bersama di dalam persekutuan yang sejati yang harus kita bangun di dalam gereja kita. Efesus 4 ayat 32, saya akan bacakan bagian ini. Mari kita membaca lagi, mari kita melihat. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya ulangi sekali lagi, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di sini saudara yang dikasihi oleh Tuhan adalah satu nasihat Paulus yang bernada positif. Apa yang harus nyata, apa yang harus keluar dari hidup kita sebagai manusia-manusia baru di dalam Kristus. Yaitu apa, di situ diberikan kata perintah. Dan kata perintah yang dipakai itu adalah kata perintah aktif masa kini atau pakai present tense. Yang artinya adalah terus-menerus. Hendaklah kamu terus-menerus hidup di dalam keramahan terhadap orang yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Dan itu biarlah terus mewarnai akan hidup kita sebagai manusia-manusia baru yang membangun satu persekutuan di dalam Tuhan sebagai tubuh Kristus. Itulah gereja. Maka itu gereja bukan gedung, gereja bukan organisasi, tapi gereja adalah kumpulan dari orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan itulah ketika kita berbicara kumpulan daripada orang-orang, maka fokus orientasinya adalah kepada orang. Dan ketika orientasi kepada orang, ada karakter-karakter hidup yang baru yang harus muncul dan menguasai kita sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan yang juga merupakan satu persekutuan, sebagai persekutuan anak-anak Tuhan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kata ramah juga di situ dalam bahasa Inggris juga bisa diterjemahkan kind, yaitu kebaikan hati. Maka itu diterjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu menyatakan bukan keramahan tetapi kebaikan hatimu supaya terus-menerus nampak terhadap yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara
yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu maka persekutuan di dalam Tuhan itu adalah persekutuan yang harus, persekutuan sejati itu harus saling menguatkan, harus saling yang namanya saling membangun, saling menolong, saling mengasihi, dan saling mengampuni. Satu hal yang memang tidak mudah bagi kita di dalam persekutuan itu, saudara, yaitu bagaimana kita menjadi orang yang berani untuk melakukan dua hal. Apa itu, saudara? Sebelum kita memahami dua hal ini, bukan berarti persekutuan yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus yang tadi ada saling menolong, saling mengasihi, saling membangun, saling menguatkan untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama, bukan berarti sama sekali tidak ada konflik. Bukan berarti sama sekali kita tidak boleh mempunyai pendapat yang berbeda, bukan. Namanya kita adalah kumpulan orang-orang yang percaya. Kita punya kepribadian kita masing-masing, kita punya pandangan-pandangan kita. Asal pandangan kita adalah sesuai dengan firman Tuhan dan pandangan yang benar, ya itulah yang kita terima dan itulah yang kita lakukan. Tetapi ketika ada pandangan-pandangan yang tidak sama, bukan berarti itu harus menimbulkan kebencian, menjadi dendam dan lain sebagainya. Tetapi biarlah itu kita selesaikan. Ketika kita salah, maka keberanian pertama yang harus kita miliki adalah sebagai orang-orang yang hidup baru di dalam Kristus, dalam persekutuan kita yang ramah dan penuh kasih itu harus memenuhi hati kita, yaitu kita berani untuk meminta maaf ketika memang kita melakukan kesalahan. Kesalahan mungkin memang motivasi kita yang salah. Kesalahan mungkin memang karena konsep kita yang salah. Tapi bisa juga kesalahan karena cara kita menyampaikannya yang salah, yang mungkin bisa melukai orang lain. Beranilah minta maaf. Bukan masalah motivasinya, tapi cara kita mungkin menyampaikan sesuatu yang salah, yang akhirnya menyakitkan orang lain. Kita beranilah kita meminta maaf. Dan sebaliknya, saudara, kita juga harus berani dan diberikan ruang yang luas, hati yang luas, dikatakan tadi dalam Efesus, yaitu supaya kita saling mengampuni. Ini tidak mudah, dua hal ini dilakukan, berani meminta maaf, apalagi kalau status strata kita, status kita merasa lebih tinggi dari orang yang menyakiti, yang kita sakiti, tapi ternyata dia adalah statusnya lebih rendah, kita mau minta maaf sama mereka. Oh, itu sulit sekali, saudara. Sebagaimana kita orang tua mau minta maaf kepada anak, itu juga tidak mudah, bukan? Aku orang tua kok, masa aku harus minta maaf kepada anak, padahal memang kita salah, minta maaf lah. Tidak apa-apa, itu sesuatu karakter bagi saya, karakter yang agung, karakter yang baik. Dan terlebih daripada itu juga mengampuni, itu juga adalah sesuatu hal yang indah. Dan bukankah itulah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus? Dan bukan cuma diperintahkan oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juga bukan cuma memerintahkan ampunilah mereka yang melakukan kesalahan kepadamu. Jangan doakan mereka untuk jahat dibalas dengan jahat, tapi justru doakan mereka, mintalah berkat buat mereka. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Itulah perintah daripada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bukan cuma sekedar memerintahkan, bukan cuma sekedar mengajarkan ajaran moral yang agung seperti itu. Tetapi dia juga meneladankan hidupnya sebagai teladan yang teragung. Bagaimana dia mengampuni musuh-musuhnya, mengampuni orang-orang yang menyakiti dia. Ketika sebelum dia meninggal di atas kayu salib, ketika dia di atas kayu salib, dia perkataan yang juga keluar daripada mulutnya ketika di atas kayu salib adalah, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus bukan cuma mengajarkan, balaslah kejahatan dengan kebaikan, ampunilah musuhmu. Tetapi Tuhan Yesus memberikan contoh, dia mengampuni musuh-musuhnya. Dan itu termasuk juga kita yang menjadi musuh Allah. Kita pun diampuni di dalam anugerahnya. Maka itu Paulus mengingatkan dalam Efesus ayat yang ke-32 tadi. Yaitu bahwa kita harus saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bahwa kita mengingat ketika melihat salib Kristus, kita ingat bahwa kitalah yang diampuni oleh Kristus. Maka disitulah kita harusnya didorong dengan hidup yang baru dan berbuahkan satu hati, semangat
untuk juga belajar mengampuni orang lain. Termasuk juga orang yang menyakitkan kita. Memang tidak mudah, saudara. Tidak serta-merta itu langsung bisa terjadi seperti itu. Karena kita masih ada yang namanya peperangan dengan hidup yang lama. Kedagingan kita. Kita masih sulit untuk bisa mengampuni orang yang pernah menyakiti kita. Dan kita memang harus jujur. Tidak semua manusia selalu menyenangkan kita. Tapi sebaliknya justru. Kalau kita berharap kepada manusia, betapa sering manusia menyakiti kita. Dan ketika kita disakiti, betapa sulitnya kita mengampuni. Tapi dalam persekutuan gereja yang kita bangun, biarlah kita membangun dengan satu semangat, yaitu selain mengasihi, ramah, penuh kasih mesra, tapi juga hati yang mau mengampuni akan sesama kita. Maka di situ terjadilah persekutuan yang indah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kisah yang dikisahkan oleh seorang hamba Tuhan dan saya mendapatkan berkat dari kisah itu. Hamba Tuhan ini adalah pada satu kali sehabis ibadah ada seorang ibu yang tiba-tiba mendatangi akan pendeta ini. Dia bertanya, Pak Pendeta, apakah ada sekolah yang berasrama? Saya ingin memasukkan anak saya ke sekolah itu. Pak pendetanya agak terkejut, saudara, dan bertanya, loh bukankah anak-anak ibu, putri ibu yang saya kenal, semuanya kan sudah selesai sekolahnya, bahkan sudah ada yang bekerja. Apakah mungkin ada putri ibu yang belum saya kenal? Kemudian ibu ini mengatakan, iya Pak Pendeta, ada satu lagi anak putri kami, tapi ini adalah sebetulnya adalah anak atau putri dari almarhum suami saya. Wah, sang pendeta terheran lagi. Loh, bukankah ketika ibu menikah dengan bapak, ibu menikah tidak membawa anak dan bapak juga tidak membawa anak. Lalu, kok ini tiba-tiba Bapak ibu bisa mengatakan bahwa ini adalah anak daripada almarhum, daripada suami ibu. Bagaimana ceritanya? Lalu ibu ini berkata dengan lirih, dengan suara yang agak pelan. Iya, ini adalah anak atau putri dari perempuan lain dari suami saya. Dan dia sejak kecil sudah saya anggap seperti anak sendiri karena dia seringkali diajak ke rumah bermain dan juga tinggal di rumah bersama dengan kami, dan kami sudah anggap seperti anak sendiri. Wow, tambah terkejut si hamba Tuhan ini. Kemudian Bapak Pendeta ini bertanya, Ibu, bagaimana perasaan Ibu pertama kali mendengar bahwa itu adalah putri daripada suami Ibu dengan perempuan lain? Langsung si Ibu mengatakan dengan jujur, saya dalam secara kedagingan saya dan secara manusia Pak Pendeta, saya sakit, saya hancur, saya sakit, bahkan saya dikuasai oleh kebencian termasuk juga kepada anak itu. Saya benci sekali pada waktu itu. Hati saya dikuasai oleh kemarahan yang luar biasa. Saya merasa dikhianati. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu ibu itu melanjutkan, tetapi setelah belakangan ini sekian tahun saya bersama-sama, terus saya akhirnya berkata, anak ini tidak bersalah. Anak ini juga perlu belas kasihan karena dia tidak bersalah apa-apa. Dan dia merasa akan apa anak ini, akhirnya dia merasa terpanggil untuk memberikan sesuatu yang terbaik juga buat anak ini. Lalu dia mengatakan, saya juga menganggap dia juga seperti anak saya sendiri sudah. Saya terima bukan karena anak ini tidak bersalah. Lalu Bapak Pendeta ini bertanya kembali kepada sang ibu ini. Ibu kok bisa ya? Kok bisa kuat seperti itu? Apa rasanya? Dan kok bisa bertahan sampai kuat seperti itu, bahkan menganggap anak almarhum suami ibu seperti anak ibu sendiri? Bagaimana? Apa rahasianya?
Ibu itu lalu mengatakan kalimat yang sama. Secara manusia Pak, saya hancur berkeping-keping. Saya dikuasai sakit hati, dikuasai oleh kebencian, dikuasai oleh kemarahan yang luar biasa. Tetapi ketika saya memandang salib Kristus, di situ bukankah saya juga orang berdosa yang diampuni oleh Tuhan Yesus? Kenapa saya sekarang saya tidak belajar untuk mengampuni orang lain? Maka itu dari salib Kristus itulah yang menjadi kekuatan buat saya untuk tetap terus bertahan hidup dan mengasihi anak ini, Pak. Maka itu saya tanya kepada Bapak Pendeta, adakah sekolah buat anak ini yang berasrama? Saya ingin anak ini, putriku ini, juga putri daripada mendiang almarhum suami saya ini, juga mendapatkan pendidikan yang baik. Wow, saudara, pendetanya sangat terheran-heran. Dan yang lebih lagi mengherankan adalah apa? Karena memang salib Kristus itulah. Ketika memandang salib Kristus itulah, disitulah ada kekuatan, pengharapan bahwa dosa kita sudah diampuni dan Kristus tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepada Dia seorang diri. Dan di situ dia belajar apa arti memberikan pengampunan kepada orang lain, bahkan orang yang mungkin sempat menyakitkan dia. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah ini yang juga mendorong kita, menguasai hidup kita untuk membangun sebuah persekutuan yang ramah dan penuh kasih, yaitu satu persekutuan yang bukan sekedar perkumpulan, yang bukan sekedar melakukan kegiatan bersama-sama, tetapi di situ ada hati yang tadi saling mengasihi, saling menolong, saling membantu, saling menguatkan, dan bahkan saling mengasihi dan saling mengampuni. Maka dengan demikian persekutuan yang sejati itu akhirnya menjadi sebuah persekutuan yang membawa kita untuk bertumbuh bersama-sama menjadi serupa dengan Kristus. Bertumbuh bersama-sama semakin menjadi lebih dewasa di dalam Kristus. Itulah persekutuan yang sejati. Persekutuan yang Tuhan kehendaki. Yaitu supaya kita bergandeng tangan. Untuk apa? Bukan untuk kesenangan diri. Untuk apa? Bukan untuk kebanggaan diri. Tapi supaya kita bertumbuh bersama-sama ke arah Kristus. Menjadi manusia-manusia baru. Menjadi orang-orang yang hidup dalam hidup yang baru di dalam Kristus. Biarlah sungguh-sungguh perenungan kita daripada firman Tuhan pada hari ini boleh menolong kita membangun persekutuan yang penuh dengan keramahan, penuh kasih mesra, dan penuh dengan saling mengampuni. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami kembali bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkau mengingatkan kami kembali siapakah kami sebenarnya. Kami adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak layak Tuhan kasihi. Tapi Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Engkau melayakkan kami. Bahkan Engkau rela ya Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk berkorban bagi kami orang-orang yang berdosa. Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami sehingga kami boleh menjadi manusia-manusia baru. Ciptaan yang baru dan hidup dalam hidup yang baru. Dan tolonglah kami ya Tuhan sebagai ciptaan-ciptaan baru di dalam Tuhan. Biarlah kami boleh mengenakan terus belas kasihan. Mengenakan terus ya Tuhan akan kasih mesra. Mengenakan terus dalam hidup kami adalah perkataan-perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang benar. Dan hidup saling mengasihi, saling mengampuni, saling menolong, saling menopang dan saling menguatkan. Sehingga kami boleh bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus yang bersekutu bersama. Boleh sungguh-sungguh bertumbuh menuju ke arah keserupaan dengan Kristus. Kami boleh bertumbuh semakin hari, semakin mengenal Tuhan. Semakin hari kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan di GKT 3 Malang ini. Supaya mereka juga boleh terus menjadi persekutuan yang benar-benar. Yaitu persekutuan yang sejati, yang saling menopang, saling membangun dan menguatkan serta saling membantu, mengampuni dan saling mengasihi dan sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan melalui kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang sudah kami panjatkan
Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, menjadi ramah dan penuh kasih kepada sesama di masa-masa sulit seperti ini adalah karakter-karakter Kristus yang diperlukan dan dibutuhkan. Sehingga melalui kita, melalui hidup kita, apa yang kita miliki, kita menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadikan aku saluran berkat-Mu Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Jalan hidup berliku-liku, banyak sedih dan keluh. Beri terang-Mu di tempat gelap itu, hiraukanlah yang susah. Hidup kita. Katakan Kristus dengan kasih, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau saksi beriman teguh. Kepada kita, bahkan sudah mengasihi kepada kita. Sebagai Tuhan memberi padamu, dengan mengasihi kau, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus menyuruh engkau. Persembahan kita kepada Tuhan, dan saya nanti akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Dan bukan saja memelihara, bahkan Tuhan memberikan kepada setiap kami pemberian-pemberian sehingga setiap kami, setiap hari boleh mengalami kemurahan Tuhan. Hari ini kami membawa persembahan kami kepada-Mu. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati para majelis kami yang mengelolanya, berikan mereka hikmat. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami membawa persembahan kami kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan kami juga mengucap syukur untuk penyertaan-Mu atas hidup kami, bahkan untuk gereja kami, orang-orang di sekitar kami, untuk keluarga kami, bahkan untuk bangsa dan negara. Di dalam situasi apapun, kami senantiasa boleh melihat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sekalipun di masa-masa sulit sekalipun, kami tetap boleh melihat kasih Tuhan, anugerah Tuhan, selalu Tuhan nampakkan kepada setiap kami.
Kiranya kami sebagai orang-orang percaya, orang-orang beriman yang senantiasa melihat segala kebaikan Tuhan atas kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami saat ini juga berdoa untuk bangsa negara kami di masa-masa pandemi, di masa-masa di mana pemerintah menggalakkan vaksinasi. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah supaya betul-betul mereka memiliki motivasi yang sama, tujuan yang sama, supaya bangsa ini boleh cepat pulih melalui vaksinasi. Kami berdoa untuk aparat-aparat keamanan, juga untuk dokter-dokter dan juga tenaga-tenaga kesehatan. Tuhan kiranya memelihara mereka, menyertai mereka, bahkan mereka diberikan kesehatan sehingga mereka boleh melayani rakyat Indonesia dalam masa-masa pandemi dan juga vaksinasi. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di NTT pasca bencana alam yang terjadi. Kiranya proses pemulihan, proses perbaikan, kiranya pemerintah, masyarakat dan seluruh Indonesia boleh ikut ambil bagian di dalam proses perbaikan-perbaikan yang terjadi di NTT. Kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami di sana. Kiranya mereka boleh melewati masa-masa susah, masa-masa sulit ini dengan pertolongan Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk jemaat GKT 3 Tuhan. Jemaat kami yang terpapar COVID dan dalam proses isolasi mandiri dan proses kesembuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menjamah, Tuhan memulihkan mereka sehingga mereka juga boleh mengalami berkat dan anugerah Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang sakit di masa-masa tuanya. Mungkin sedang dirawat di rumah, sedang dirawat di rumah sakit. Kami tetap berdoa kiranya Tuhan juga boleh melawat, menguatkan, memberikan penghiburan sehingga mereka memiliki pengharapan di dalam Kristus sekalipun mereka di dalam kondisi sakit. Kami saat ini juga berdoa untuk pemuda-pemuda kami yang lulus SMA, bahkan yang lulus dari kuliah. Mereka akan mencari tempat kuliah baru ataupun mereka yang bekerja. Tuhan tolong di masa-masa pandemi yang sulit ini, kiranya Tuhan menolong dan memimpin mereka supaya setelah SMA, bahkan setelah lulus, mereka boleh mendapatkan pekerjaan atau mereka pun boleh menciptakan pekerjaan di masa-masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami di dalam pekerjaannya, di dalam usaha dan di dalam apa yang mereka kerjakan. Kiranya senantiasa Tuhan mencukupkan dengan segala kebaikan Tuhan. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati dan itu boleh mencukupkan di masa-masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya undang kita berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi dan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Andrew Kusnohabil. Kasih oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang yang tidak pernah berubah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kekuatan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya boleh memampukan engkau untuk hidup dengan penuh kasih dan damai bersama dengan sesamamu, memuliakan Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Oh.
Saat tadi ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hidup dalam penuh kasih dan keramahan dengan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.